Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku siap menghadapi debat calon presiden dan calon wakil presiden yang dijadwalkan tanggal 12 Desember 2023. Pernyataan tersebut dikemukakan di sela acara serah terima jabatan Sekretaris Daerah Kota Solo di Balai Kota. Debat 12 Desember 2023 mendatang menjadi debat tahap pertama dari 5 tahap yang telah dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi menjadi tema pada debat pertama itu. Gibran juga mengaku melibatkan sejumlah tokoh dalam proses persiapan menuju debat pertama. Namun, dia enggan menyebutkan siapa saja tokoh yang dimaksud. Gibran juga mengungkapkan dirinya akan berkolaborasi dengan pasangannya yaitu Prabowo Subianto selama persiapan.